Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di channel YouTube ini. Dan sekarang ngopinya bentar ya. Sekarang ada tutorial dulu nih. Siapa yang seneng main di bandara? Bandara Soekarno-Hatta. Dan Bandara Soekarno-Hatta jangan salah guys, ada Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Dan di sini adalah pada saat kita udah di Terminal 1, ternyata pengen ke Terminal 3 atau harus pindah ke Terminal 3. Itu ada namanya Kalayang atau kereta api layang, dan itu free guys. Nah ini kita di terminal 1, 1B. Kita jalan kaki dulu ya. Kita jalan kaki, ikuti petunjuk. Pokoknya ada petunjuknya itu Kalayang, ikuti aja gitu kan. Ikuti lurus nih, kita lagi jalan kaki ya. Tujuannya memang ini kaki juga harus kuat, berarti badan juga harus sehat, sehingga perjalanan kita ke sana kemarinya juga nyaman ya. Nah, kita menyelusuri ini masih di terminal 1 nih. Nah, kita lihat di sebelah atas kita ada petunjuk untuk kereta api layang atau Kalayang, belok kanan. Kita belok kanan dan ini dia teman-teman. Nah, ini nyebrang aman dari hujan, ada kanopinya. Kita menyeberang menuju stasiun Kalayang, stasiun bandara ya. Ini posisinya menuju masih di terminal 1. Oke. Yuk, kita nyebrang dulu. Hati-hati ya. Nengok-nengok kanan kiri. Bahaya juga kan, meskipun sudah menggunakan zebra cross tapi tetap kita harus hati-hati ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kaki kita kali ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke shelter Kalayang Terminal 1 ya. Yuk. Nih, namanya shelter Kalayang Terminal 1. Masuk. Jangan ragu-ragu, pokoknya ada pintu masuk, tinggal masuk. Dan pada saat ada petunjuk ke arah kanan naik ke lantai 2, bisa dua pilihan, menggunakan lift atau juga menggunakan ini dia. Nah, ada lift priority, ada tangga berjalan ya, elevator, betul? Tinggal naik ke atas dan nanti kita akan berjumpa dengan kereta layang. Ini kita sudah di atas. Dan ternyata kita masih ada waktu sekitar di atas 5 menit ya. Nah, kita kebetulan ini juga, jangan ragu-ragu guys, pokoknya lihat tengok-tengok petunjuknya atau lihat gerakan orang. Tapi hati-hati, ngikutin orang juga taunya salah, dia mau ke toilet ya. Jadi ngelihat gerakan orang sambil melihat petunjuk. Yang pasti ini ada relnya, berarti nanti di sini si kereta itu ya. Oke, mari kita tunggu. Ini kursi tunggu di sini banyak. Kebetulan ini tidak terlalu ramai sehingga bisa kita memilih tempat duduk. Tapi saya mah mending keliling-keliling begitu ya, melihat-lihat suasana di stasiun ya. Karena ini sebentar lagi kita akan menaiki kereta layang menuju Terminal 2 dan Terminal 3. Ya, sekarang sudah ada di ini, Terminal 1, Stasiun Kalayang. Dan kita menunggu kedatangan kereta estimasi 3 menit lagi. Ya. Ya, sekarang dulu masih ada waktu 2 menit lagi sebelum keretanya akan tiba. Di sini juga tersedia fasilitas charger nih, colokan banyak guys ya. Dan ini kita sudah bersiap-siap di pintu untuk menanti kedatangan kereta layang. Deg 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 deg, ini dia, tala, keretanya datang. Dan kita bersiap masuk, tapi utamakan yang keluar ya. Petunjuk jelas, yang mau naik sebelah sini. Oh, ini lihat petugasnya pun cara ranggih ya, gitu kan. Akan masuk dengan menggunakan Kalayang dan melayang ya mereka ya. Oke, kita bersiap untuk masuk karena pintu sudah terbuka.
Sekarang kita sudah masuk dan bersiap meluncur ke Terminal 2 dan Terminal 3. Persiapkan diri dan periksa kembali barang bawaan Anda. Door are closing. Please be prepared and watch your belongings. Sesaat lagi Anda akan segera tiba di stasiun kereta bandara. Selamat datang di stasiun kereta bandara. Now we are approaching Airport Railway Station. Welcome to Airport Railway Station. Pintu akan segera dibuka. Door are opening. Oke, guys, karena kita bukan menuju ke kereta bandara, tapi ke Terminal 3, jadi tidak keluar dari kereta. Dan kita berdiam diri untuk melanjutkan ke ujung, ya. Di mana ujungnya itu adalah Terminal 3 ini. Ya, dan sekarang juga masih menggunakan masker karena juga mungkin banyak orang ya hilir mudik, antisipasi. Nanti kalau sudah agak sepi, agak tenang, kita buka kembali. Oke, perjalanan dengan menggunakan kereta Kalayang dilanjutkan kembali dan kita bisa melihat di bawah ya parkiran, pemandangan dan suasana bandara dari posisi atau sudut pandang yang berbeda. Nah, ini juga menjadi satu kenikmatan tersendiri. Kalau lihat masinisnya sih anteng saja ya untuk mengemudikan di jalurnya. Tapi kan tetap harus dikendalikan ya. Oke, selamat menikmati. Sekarang menuju ke Terminal 2 pemberhentian dan nanti berakhir di Terminal 3 untuk kita turun menuju penerbangan selanjutnya.
pagi, Anda akan segera tiba di Terminal 3. Selamat datang di Terminal 3. Now we are approaching Terminal 3. Welcome to Terminal 3. Pintu akan segera dibuka. Door are opening. Ayo kawan-kawan, kita sudah tiba di tujuan akhir yaitu Terminal 3. Jadi bersiap untuk memasuki bandara Terminal 3 dan menuju ke penerbangan selanjutnya. Jadi gitu guys, cerita kali ini pengalaman menikmati kereta api layang dari Terminal 1 ke Terminal 3. Sebetulnya beberapa pilihan bisa dilakukan, bisa menggunakan mobil atau bis ya. Tapi ini lebih praktis dan tentunya juga gratis ya. Dan tapi operasinya terbatas sampai jam 8 malam kalau tidak salah ya. Jam 8 sampai jam 8 malam. Gitu. Gitu aja. Jadi safe of flight buat teman-teman yang juga yang menikmati bandara untuk berkeliling mensyukuri bumi Allah ini ke berbagai tempat. Selamat bertemu kembali di postingan selanjutnya. Ya, kita bisa posting jalan-jalan, bisa posting kerja, atau posting juga ngopi. Selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.